Halo telur, selamat pagi. Hari ini saya akan cek untuk perkembangan anak kenari yang berumur 3 hari dan makanan untuk indukan kenari yang meloloh seperti biasa telur puyuh, sawi sendok. Nah, sedangkan untuk perkembangannya seperti ini. Gak besar, ini perkembangan anakan kenari yang berumur 3 hari. Nah, seperti ini ya, yang penasaran bagaimana wujud atau bentuk anakan kenari yang berumur 3 hari. Seperti ini perkembangannya. Sehat-sehat yuk. Monggo metu anakannya kuning-kuning. Dan makanan hariannya ini narisi campur niker sama biji sawi, dan indukannya sedang makan telur puyuh untuk nanti dilakukan ke anakannya. Seperti ini ya lur, untuk cek perkembangan anakan kenari yang berumur 3 hari. Semoga tayangan video ini bermanfaat, dan jika kalian suka silakan tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih dan selamat pagi.